Ini mereka ngelot. Please, please kena. Nice. Mati. Matikan. Oke, mantep. Aduh, kita ada retri ya. Aduh, gak dapet. Oke. Kenapa? Kan. Tunggu aja. Makan. Nice. Paksa. Set. Mati. Nice. Sini guys. Tai. Wah, sumpah dia pasti kesel banget sih, ini gila. Lalu. Buat. Tai. Halo semuanya, kembali bersama gue Green Flame. Jadi di video kali ini guys, gue bakal main Senna di Godland. Dan di sini gue bakal bikin tutorial juga sekalian guys ya, untuk main Senna di Godland guys. Oke, kita bakal pakai skin Mad Sun kita, karena udah lama banget gue gak pakai skin ini guys. Dan lebih lama lagi gue gak pakai Zodiac ya. Barusan gue nge-spamin Zodiac, kayaknya ada satu yang bisa dijadiin konten sih. Ntar gue upload guys. Jadi kita bikin ini dulu. Just terkuat Choretri. Hah? Choretri guys. Karang Rayung nomor 7 Jas. Wih, Jas terkuat guys. Siap. Ada Choretri. Gila, gua udah lama banget sih. Ini pertama kali ya gua ketemu Choretri guys. Terus musuhnya ini 3 mage. Brody-nya Purify guys. Kita bakal lawan Brody sih, karena gua bakal ke Godland. Buildnya build ini, build semi tank gitu. Oke, okay, sabar. Kita juga agak ada tank. Kita juga 3 mage. Lebih tepatnya 2 support 1 mage sih. Kita hitung mage aja ya. Oke, okay, pertama-tama kalian menuju ke lane itu tekan berubah guys ya, supaya ada tambahan speed ya kan. Biar lebih cepat sampai. Nah, di sini kan langsung taruh lane di sini guys. Nah, buat kalian yang gak pernah nonton gua kasih tutorial di Godland yang zaman dulu ya. Itu kurang lebih sama aja sih, kita tugasnya cuma untuk ngesupres si yang satu lane sama kita ini guys. Oke, okay, maknya nggak kena guys karena terlambat gua. Sabar, kita kasih mak lagi nih kan ya. Kita cakar guys kan ya. Damage-nya parah kan, parah banget guys. Jadi kita itu bikin dia itu habiskan. Ih woi, mati lalu, gila dia guys. Astaga, memang gila-gila aja orang nih guys. Nice banget ya, dapat first blood kita guys. Gak usah balik lah, gua ada regen guys. Sayang banget goldnya ya. Jadi kita main di gold lane itu sebenarnya cuma untuk ngesupres yang satu lane sama kita itu, biar goldnya dikit ya kan. Terus dia gak bisa rotasi ya kan. Pokoknya kayak gangguin aja guys, supaya dia itu lambat jadi gitu. Karena kita lawan itu lawan MM guys, hero late game guys ya. Oke, okay, sabar. Kita kasih tanda. Nih, kita lihat ya. Nih kalian lihat ya. Gua kasih lagi nih combo. Oke, okay, tuh. Senna tuh hero early yang parah banget sih damage-nya. Nah, kita bikin dia jauh dari creep guys, supaya dia gak dapet creep sama sekali nih. Gak gua clear ya, gak gua clear supaya creep gua tuh mati, dia gak dapet gold gitu loh. Jadi kalau bisa kalian tuh gak usah clear creep ya. Kalian tuh bikin dia sekarat, terus kalian tunggu ya depan tower. Biar dia gak ada dapat creep, biar mampus aja dia guys. Goldnya itu dikit ntar guys. Sabar guys. Ini tim gua mau ngegeng, sabar. Wih, nice banget. Sakit ya clean sekarang guys ya. Parah loh. Sabar guys, ini kita kepung dia, kalau maksa defend mati sih dia. Oke, okay, miss. Sabar, oke. Okay. Sabar guys, tenang. Ini mati nih. Hop, mati, nice banget. Oke, kita balik guys. Ya intinya kalian tuh cuman ngasih pressure sama ngasih mental guys ke sesama hero sesama lane itu guys. Tapi kan harus hati-hati kan, kalian kalau misalnya sampai gak lihat minimap kan bisa digeng terus-terusan, karena kalian tuh di gold lane guys. Gold lane itu lane yang paling suka lah hyper itu kesini guys. Cuman karena di sini gak tau kenapa gue gak digeng sama sekali dari awal guys ya. Bentar. Aurora, nice, kena. Mati. Ih.
Wah, parah nih Estes, sumpah gue benci banget guys. Gila kan ya kan, darahnya tuh Estes banget loh. Si Estesnya tinggal ulti pencet langsung gak mati guys, gila sih. Oke, dia lagi nge-farm. dapat guys. Dapat lagi gak nih? Woi, gila dapat dua guys. Sabar. Bentar. Woi, sakit, Pak. Sakit, Pak. Sabar guys. Bisa gak ya? Oke, mati nih. Bye. Woohoo, nice banget. Pokoknya kalian tuh kasih pressure-nya terus, guys. Apalagi kalau kalian solo rank ya, ini dapat gak ya? Sabar. Ih, dapat. Ih, dia ulti, guys. Astaga, gila. Ya, pokoknya kalian kasih pressure ya. Kalau dia nge-feed itu dia pasti dimaki-maki sama timnya, guys ya. Apalagi kalian solo rank, nah, ujung-ujungnya ntar malah nih kita, guys ya. Aduh, gua gak ada mana. Aduh, mati guys. Sorry. Aja gitu. Males lah tim gua ngatain gua terus gitu. Jadi, kalian tuh bikin dia miskin banget terus bikin dia nge-feed aja, guys. Kalian tuh gak perlu nge-kill dia. Kalian cuma perlu miskinin dia gitu. Kalau bisa kill ya gitu ya, guys. Oke, sabar. Bentar, guys. Ayo lo. Hahaha, kena lagi nih. Kena lagi sih ini. Nah, mati lagi, guys. udah, kabur. Mak Rora datang. Sabar, guys. Mak Rora. Mak, jangan. Ampun, mak. Oke. Dia ulti creep, gila. Oke, gas. Mati nih. Oke, nice banget. Gila. Udahlah. Pergi. Jangan support gua terus. Ke hyper aja. Ya, intinya kalian harus bisa mandiri sih. Kalau gua ya, versi gua ini kok ada suara tembakan Brody ya? Bentar. Oh, di sini guys. Kena. Nice. Wah, sumpah dia pasti kesel banget sih ini, gila. Nice. Gila ngakak semua. Sabar. Intinya kalian tuh jangan lupa clear lane juga ya guys ya. Kalau gua sih, gua hancurin satu tower gua baru bisa ngerong guys. Karena kalau gak hancur tower ya gua susah guys. Ntar malah Brody-nya datang nge-clear gitu kan. Gua harus balik lagi gitu. Kalau misalnya kita nge-clear creep-nya itu, astaga mak. Ah, sumpah gila. Aduh. Rora. Roaming ke temannya. Jadi tim kita tuh nge-gang itu gak ada gangguan si Brody sama sekali guys. Jadi kalau kalian ngasih pressure ke si hero di XP lane atau si gold lane ini, dia pasti gak bisa guys pergi guys. Bentar. Kena. Aduh kok gua maju. Astaga, salah tekan gila. Intinya kita harus ngenahan lah ya gitu. Ngenahan dia itu supaya dia miskin, terus dia susah rotasi. Dia pun sampai kena mental dimaki timnya ya. Pokoknya yang benefit kita aja lah udah. Bentar guys. Rafaela di atas bisa nge-clear, jadi kita bantu dulu ke mid-nya. Tes. Kalian harus lihat ya, si Aurora itu gak ada apa, pasifnya belum penuh ya, baru kalian boleh gas kayak tadi guys. Kalau enggak kalian mati intinya. Sabar. Sumpah ini trio mage ini, waduh mati. Gila sih, astaga. Jangan mati lagi lah. Wah, mati lagi. Wah, berat. Udah. Gua ke Brody aja sumpah. Bentar. Mereka di sini ya. Tower gua pecah lagi. Aduh. Bentar, guys. Mereka nge-turtle. Enggak bisa sih. Nah, tuh gila. Mak Rora nih kejam kali, guys. Kita tetap beli ini sih, gak bisa. Tanggung ya, item gua tuh udah setengah jadi, guys. Jadi kita dev dulu. Item gua malah udah kebeli sampai udah mau jadi Holy Crystal ya, jangan ke item defend dulu, guys. Tanggung. Ntar malah rugi, guys ya. Kita clear dulu. Habis Holy Crystal gua baru beli itu ya. Item defend nanti. Sabar guys. War lagi ya. Yalah. Mati dong emang kita. Udah. Aduh, miss. Aduh. Salah guys.
Bentar. Susah nih, susah. Ayo, mati lagi guys. Gua mau ngambil buff sih. Nah kan mereka nggak kasih gua ambil. Ini aja lu. Clipnya dulu. Ini kita di posisi susah guys. Hero-heronya oke, okay. SS mati. Hah? Iga mati. Wah, gila sih. Pakai Aegis sama ulti dia. Astaga, Estes. Ini kita war ya. Itu harus incar Estesnya dulu, guys. Kalau enggak bisa, guys ya. Susah. Annoying banget, gila. Ntar ya. Senin banget. Kena roranya. Balik dulu. Iya, Pak. Iya, kena curi terus sama Mak Rora ya. Ih, ketekan Suren dong gua. Oi. Astaga, kok ketekan Suren dong? Sabar, tahan dulu. Satu wave lagi, tahan. Wah, dendam banget dia sama gua, guys. Kabur. Enggak bisa. Wah, ini kita main agak late dikit, guys ya. Bentar. Kita jadiin Winter aja. Teammate gua belum cukup sih. Sabar. Kita clear atas dulu, guys. Aduh. Sabar, guys ya. Oke. Ini memang musuhnya ini ya. Magenya itu tipe-tipe ngelok, guys. Benci banget loh. Kasih gua buff-nya lah. Gua ambil buff aja lah. Clean kayak gini sih gak ada guna kalau ngambil buff lagi guys. Buff biru ya ke buff merah. Bagilah. Astaga, pelit banget gila. Okay, mereka ngelot. Please kena. Nice, matikan. Okay, mantep. Aduh, kita ada retri gak ya. Aduh, gak dapet. Rora. Okay, mampus lu. Kena kan. Makan tuh. Set. Comnya. Makan. Nice. Mantap. Parsa. Set. Hoet. Mati. Nice. Tonton. Lo nya dulu. Ayo lo nya. Nice banget. Pokoknya kita gak boleh kalah, guys ya. Baru early-nya udah cantik-cantik guys, tutorialnya udah bagus-bagus, masa kalah guys ya. Gak ada, nggak bisa kalah ini guys. Just in case aku bakal udah, aku tahu lu tuh just terkuat tapi nggak kayak gitu juga bang. Sabar. Okay. Si Chou sih yang pegang retri guys. Ini jasnya kalau jadi ulti ini nggak boleh ada Chou. Sabar ya. Kita ambil buff dulu guys. Kita ambil buff dulu. Nice. Okay. Gas. Kita gaskan guys. Wih nice. Mampus Estes. Okay. Chou nya. Nice. Gas. Aduh, gak kena guys. Coba dia jalan lurus. Sabar. Aduh, gak kena. Bentar ya. Oke, dapat Thor lagi nih. Aduh, gua lupa gua ada Winter gak kepake loh. Bentar. Sabar, pelan-pelan guys. Aduh, dia gak lewat sana. Udah, mundur. Gak kena. Sabar, kita kasih pressure ya kan. Lele kita gak kena, gak apa-apa guys. Kita kasih pressure aja guys ya. Sabar. Krip bawah udah mau dapat tower sih. Dapat tower sih ini harusnya. Balik.
Woi, clean. Oke, oke, aman, 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 aman. Nice. Mati sih cowoknya. Astaga, baliklah. Aduh. Gas, gas, gas. Kita harus STS-nya dulu sih. Harus incar STS-nya dulu, guys. Kok enggak parah banget. Kita ambil buff ya, kita ambil buff. Oke. Okay. Eh, sabar, 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 sabar. Gua belum selesai ngebuff. Jangan dulu ngeluar. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gas, 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 gas. STS, STS. Nice. Mampus lu. Oke, mati. Oke, mantep. Gak ada, guys. Gak ada, gak ada, gak ada. Cuma ya, cuma ya, cuma ya, cuma ya, cuma ya. Oke, kestun. Nice. Jadi kalau misalnya dia lagi terbang, oke, mampus. Oke, nice. Eh, mati nih. Dapat lagi. Yes. Nice. Jadi kalau misalnya cowok lagi tendang ya kan, dia lagi terbang tuh kan bisa stun dia, guys. Langsung dia turun gitu. Jadi langsung winter, winter. Aduh, gak sempat, guys. Aduh, padahal udah aku spam. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Gak sempat pula kita freestyle, guys. Aduh. Oke lah, gak apa-apa. MVP, nice. Kita kill 12, cuma mati 5, sorry banget, guys ya. Gua matinya agak banyak, guys. Oke, okay. Ih, gak coklat loh si Brody. Yang coklat pun jauh pula, guys ya. Oke, okay, pokoknya itu aja guys, tutorialnya gampang banget kan. Jadi kalau misalnya kan main Godland atau main di experience itu kan fokus aja ngebully lah gitu, ngebully hero land itu guys, supaya dia itu miskin, susah ngerotasi gitu doang aja sih guys. Oke, okay, guys, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys next video. Bye bye.